kolagen. Selain itu juga dapat membantu mencegah tanda-tanda penuaan seperti keriput dan juga mencerahkan kulit. Jadi memang fungsinya tuh mereka saling support ya. Mas Adit dan Kak Tiara, bertemu anaknya. Jadi Mas Adit ini brand and marketing Muja dan Kak Tiara ini CEO dari Muja Global. Boleh kami persilakan, dokter boleh duduk di samping Teh Mulan di sebelah situ. Ya, Mas Adit boleh. Kak Tiara, Teh Mulan, dokter dan Mas. Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya tuh kita penasaran. Mau ke Teh Mulan dulu nih, Teh Punten mau tanya. Ini dan saya percaya nggak cuma aku di sini, teman-teman, terutama ini teman-teman saya concern banget yang namanya menjaga kesehatan, kecantikan ya kulit, baik perawatan dari dalam dan kita continuity lakukan itu dari umur 20-an gitu ya. Dan berjalannya waktu, aku sekarang udah di atas 40 tahun, menyadari bahwa butuh support yang luar biasa mengkonstruksi kolagen ini ya. Makanya dan beberapa jasa aktif lainnya, makanya aku waktu itu langsung tertarik banget nih, kayaknya harus punya produk sendiri untuk asupan kebutuhan kesehatan kulit dan badan ya. Sebenarnya tuh kita bicara Muja Glow ya, mungkin langsung saja tuh penasaran apa sih Muja Glow, Kak Tiara boleh jelasin sedikit ya. Itu kandungan zat aktifnya lumayan banyak ya, mengandung yang bisa dilihat di skin itu ada glutathione, kolagen tripeptide, kolagen booster zizania. Keren. Jadi simpelnya Muja Glow itu adalah minuman kolagen yang berfungsi untuk antioksidan. Antioksidan itu apa dok? Jadi kita kan sering terkena paparan radiasi, jadi radikal bebas, baik itu polusi udara, baik itu dari stres merupakan radikal bebas loh. Jadi Muja Glow adalah terdiri dari glutathione. Apa sih dok glutathione? Glutathione adalah rajanya antioksidan. Jadi biasanya kita, aduh kok aku kulitnya kusam ya dok, kok aku kurang vitamin. Nah glutathione itu berfungsi menangkal radikal bebas tadi supaya kulit kita lebih sehat ya, lebih cerah. Nah lebih bagusnya lagi si Muja Glow ini juga mencegah anti penuaan juga. Jadi fungsinya memang tujuannya untuk anti aging, untuk antioksidan gitu ya. Mas Adit mau bisa nambahin mungkin ya? Mungkin aku sebenarnya mau nanya juga sama dokter ya, mumpung ada dokter. Ya. Sebenarnya glutathione itu tuh versus nggak sih sama penyebab jerawat? Karena kan banyak nih orang yang nanya kayak gitu, gimana nih dok? Sebenarnya dalam tubuh kita ini sudah ada glutathione, cuman kadarnya setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, hadir Muja Glow ini fungsinya untuk menambah dari kadar glutathione supaya kita lebih cerah. Dan itu hanya mitos, Mas. Jadi, kalau kita minum kolagen nanti jadi jerawatan dong. Padahal yang penyebab jerawat itu sendiri dari stres, hormonal, kalau kita makan fast food. Nah, justru Muja Glow ini sebagai antioksidannya. Jadi harus konsumsi malah untuk melawan ya. Iya, oh, untuk jadi melawan kita bebas. Tuh, ya. Jadi buat netizen tuh yang udah tanya. Jadi kan biasanya, aduh, tadi saya lupa makan buah, makan sayur. Kolagen drink ini banyak mengandung antioksidan dan tidak hanya glutathione. Ada apa coba? C-cysteine ini yang bagus fungsinya untuk mencegah kerutan. Oke, berarti ini fungsinya banyak juga ya dok ya, sebagai antioksidan buat jerawat, justru bisa mengeringkan jerawat begitu ya. Satu lagi, meningkatkan daya tahan tubuh penting gitu ya. Sakit ya. Betul. Tadi ada kandungan berikutnya ya Kak Tiara, aku untuk Kak Tiara lagi ada kolagen tripeptide Kak Tiara. Ya itu sebenarnya. Iya, kolagen tripeptide itu manfaat utamanya untuk membantu meningkatkan elastisitas dan menghidrasi kulit ya. Jadi enggak kering dan lebih lembab. Terus menghaluskan dan mengurangi kerutan, juga menyamarkan bekas luka dan jerawat. Nah, pakai teknologi tripeptide itu artinya itu membuat kolagen menjadi molekul yang lebih kecil lagi sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh.
sehingga hasilnya itu akan lebih maksimal lagi daripada mengonsumsi kolagen biasa. Betul dok? Betul. Jadi kandungan bejelo ini biasanya kan kolagen aja. Nah ini kolagen tripeptide ini sudah berteknologi, jadi kita biasanya kalau kita ngolesin serum di wajah, nah sekarang minuman dari dalamnya ya, harus konsumsi bejelo ini. Jadi kalau tadi nggak sabar saya dengar, itu memang dia dipecah jadi lebih mudah diserap tubuh ya? Iya, begitu ya, lebih kecil. Iya, bakal lebih kecil. Makanya namanya tripeptide. Tripeptide ya. Tripeptide itu maksudnya dipecah tiga. Dipecah tiga, betul. Jadi penyerapan ke tubuh itu lebih gampang. Dan lebih maksimal juga. Betul, gitu, dan, ya. Betul. Jadi produk kolagen tripeptide itu belum semua ya pakai yang tripeptide. Banyak yang masih pakai kolagen biasa. Nah, kita udah pakai teknologi tercanggih nih. Justru ini yang membedakan Mujaglow ya. Betul. Dia spesialnya, ya betul. Kalau ada lagi kolagen booster Zizania tadi ya, Kak Tiara ya. Itu dari tumbuhan ya? Iya, dari tumbuhan. Zizania latifolia yang tumbuh cuman di Cina, Jepang, dan Korea. Tumbuhan ini tuh memiliki fungsi utama untuk menstimulasi produksi kolagen. Selain itu juga dapat membantu mencegah tanda-tanda penuaan seperti keriput dan juga mencerahkan kulit. Jadi memang fungsinya tuh mereka saling support ya dok ya, karena kan kolagen intinya anti-aging, anti-wrinkle, brightening juga gitu dok ya. Jadi Mas Adit, ya, satu sama lain itu saling berhubungan ya, dan bisa membuat kita tidak hanya untuk menangkal radikal bebas tapi juga membuat kulit itu lebih sehat dan sebagai mencegah juga anti penuaan. Jadi ya, kompleks isinya. Ya, betul. Tadi juga ada L-cysteine ya. L-cysteine ya, Tiara ya. Ya, kalau L-cysteine ini dapat membantu mencerahkan warna kulit dengan mengontrol rasio pheomelanin, pigmen terang, dan juga eumelanin, pigmen gelap di kulit kita. Dan saat itu juga bisa mempunyai fungsi yaitu anti penuaan dan juga membantu merawat kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Oke, Mas Adit, jadi ini bisa mengontrol rasio pigmen terang dan pigmen gelap, begitu ya? Jadi kalau misalkan tadi disebut ada kolagen booster Zizania. Ya. Namanya itu udah kolagen booster Zizania. Jadi yang Zizania itu untuk nge-booster kolagennya. Nah, sekarang asisten ini itu untuk ngebantu si glutathione-nya. Jadi bisa bukan cuma glutathione, kita masih kasih lagi L-cysteine. L-cysteine ini belum semua produk juga yang pakai. Aku rasa mungkin di Indonesia baru kita doang yang pakai L-cysteine. Ini bagus banget untuk membantu mencerahkan kulit. Jadi memang kulit kita akan lebih cerah daripada pigmen kita yang sebelumnya. Karena dia ini, dia ngontrol pigmen terang kita dan dia melawan pigmen gelap kita. Dia akan mencari pigmen terang di dalam tubuh. Betul. Siapa orang kan memang pigmennya beda. Betul. Jadi memang tingkat kecerahan kulit setiap manusia kan beda ya. Jadi tapi seenggaknya kita bisa melawan kalau misalkan kena panas-panasan, kena polusi. Jadi warnanya tuh akan secerah kulit kita yang seharusnya. Dari daerah panas, kita wajib untuk mengkonsumsi cysteine biasanya berupa tablet. Nah, hebatnya Mujaglow ini ada berupa minuman supaya pigmen warna hitam tadi bisa dicegah. Baik, berarti ini sebagai langkah preventif juga ya buat teman-teman di sini sudah memang diformulasikan khusus ya, karena ya kita iklim tropis setiap hari dengan polusi panas iya, kita harus shield badan kita sama formula tadi gitu ya. Next.